Astagfirullah. Bantu opening satu dua contohnya. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel si Cis. Cis, cis, cis. Show. Ayo lah Buki. Ayo, balik lagi di OC Cis. Show. Jadi hari ini kita balik lagi di OC Cis Show versi Rekis Official. Oke. Jadi aku ceritanya pengen menantang ibu-ibu pintar ini. Wih, kalem Buki. Aku gitu mikir kan, si Rekis tuh mau main game inget-inget apa, pakai otak kan Buki tuh dari pagi tuh dipakai otak. Soalnya aku habis kuliah dari pagi sampai sore. Waktu itu seharian udah pakai otak deh, jadi malam tuh pengen hiburan. Iya bener, pengen santai. Ibu saya gak pernah pakai otak. Ini kita syuting, ini udah malam ya, udah jam hampir jam 9 malam, suruh mikir ya lagi. Ya udahlah. Kan ibu pintar. Ya kita buktikan kepintaran Anda. Ya. Kita mulai sih, kita mulai ya. Bismillah. Apa gamenya? Kita akan bermain game, ini sih gak susah. Ibu-ibu pasti bisa karena ini tidak jauh dari menghafal, karena saya juga gak bisa. Okay. Kita akan main sambung kata, tapi akan terus bertambah katanya. Astagfirullah. Dari satu kata, dua kata. Tapi diulang dari kata pertama, ulang dari kata pertama, ulang lagi kata pertama, okay. Kata pertama. Siap ya ibu-ibu ya? Contoh lah, trial. Siap. Langsung aja. Yaudah. Ibu kok minta contoh. Oke. Ya, aku. Terus aku lanjut. Contohnya apa? Ya apa? Aku pergi. Uma lanjutin. Ke. Dari akunya, jadi novel. Aku pergi ke pasar. Aku pergi ke pasar karena. Aku pergi ke pasar karena mau pulang. Aku pergi ke pasar karena mau pulang ke rumah. Ini kata ya? Tapi kan dia ke rumah digabung. Oh, ke aja. Dan itu boleh gak diulang lagi ke nya? Iya gak boleh tahu. Makanya briefing dulu. Jadi itu kalau kayak ke di itu jadi satu ya? Iya maksudnya, tadi kan Moki sebutnya di satu doang. Nah, anggap itu trial. Trial, oke lanjut dari Moki. Moana. Moana suka bernyanyi karena? Moana suka bernyanyi karena bahagia kalau ibu. Moana suka bernyanyi karena bahagia kalau ibu juga. Moana suka bernyanyi kalau Moana bahagia. Pakai apa? Aku mau syuting abis ini. Pakai lipstick. Baru susah hilang. Pakai bedak. Bedak bayi aja, bedak bayi. Udah pakai lipstick aja apa? Kan bisa ada air remover. Berarti itches yang ini jangan yang itu loh, jangan yang susah dihapus. Water resistant. Ini susah dihapus enggak? Susah itu, mahal. Enggak, itu buat main game. Ya udah. Properti. Ini sini satu. Bogi kalian ini dikoin. Udah ya, sekarang cap aja. Bogi emang. Oke. Aku? Kok Bogi? Iya kan tadi Icis yang salah. Dibentuk deh biar cantik. Pakai kumis dong, kumis. Gak usah yang request. Biar bagus. Kayak orang India. Tuh aku baik, tung gitu doang. Ya. Yang berhati niatnya aneh emang. Oke. Lanjut. Dari mana? Dari aku ya. Dari Icis. Kita naikin dua kata. Astagfirullah. Mereka pergi ke Swiss. Mereka pergi. Itu satu loh. Bukannya dua? Kan dua katanya tadi. Mereka pergi ke Swiss karena aku. Satu kata. Iya salah. Tadi lu kan tadi aku lagi ngambil upil dong. Gua tahu banget sumpah. Ya udah cepetan. Yuk lanjut. Ya udah cepetan. Ih, makin lama makin lupa, Cis. Ini jorok banget deh. Ya Allah, ih. Ya cepetan. Pompanya kos jam 8 tuh pompa. Makanya ya, pompa kelihatan enggak ya sih? Ya cepetan. Yuk. Aku pengen taruh doang. Jangan. Ya cepetan. Ya udah pompa deh. Aku cuma taruh doang entar ya. Lanjutin aja doang. Enggak, kita tunggu Icis ya. Sambil kita melihat tasnya. Mungkin mau yang mana? Enggak tahu. Karena ini kan random aja ya, aku pengen cerita, okay. Aku baru inget nih soal pompa. Okay. Ini sedih banget, aku pernah cerita. Sedih banget tapi happy banget bukan? Ini karena sedih, karena aku harus pakai ini, karena ini sedih banget. Gak jadi pompa ya? Jadi lagi di ini, aduannya lagi disiapin. Okay. Ini sedih banget, ini biasa aja dong, gak sepinya. Kalau denger orang kan fokus. Aku cerita ke suami aku aja, ke Bang Rian, sampai sekarang aku masih berkaca-kaca. Ya, biasa aja dong. Tentang ASI. Jadi pernah suatu ketika, pernah ASI aku belum keluar banyak, masih awal-awal. Masih awal-awal
masih awal-awal sih, aku kan gak keluar banyak. Mona kausan. Kausan banget. So aku mencari di mana, aku mencari ASI. Boki dateng, Boki pompa di sini. Boki pompain Icis. Pompa sendiri lah, kan ASI aku. Kan Boki kan gini, Sulaiman kan umurnya sudah 2 tahun. Iya. Si Sulaiman udah enggak ASI lagi kan? Iya. Tapi kan pas Boki kesini, ASI Boki tuh masih ya, Boki masih ada. Enggak. Masih jadi ASI Boki lihat ASI-nya si Moana itu, ASI-nya Icis itu dikit banget. Iya, karena masih awal-awal. Jadi terus Boki bilang dia punya pompa enggak? Boki pumping, pompa Boki ASI Boki keluar. Keluar. Dipaksa. Iya, makanya itu yang bikin aku kayak aku enggak tega. Maksudnya Boki sebegitunya loh, dia sampai beginiin gitu-gitu. Terus akhirnya Boki gimana? Banyak enggak? Enggak banyak. Segini sih, cuma itu berarti banget buat Moana. Jadi aku langsung aku sampai sekarang aku masih terharu. Itu terharu ya? Mungkin biasa aja. Sedih banget tahu kan enggak gampang ngeluarin ASI. Iya, kan pumping kan sakit kan? Maksudnya enggak nyaman. Iya, abis itu langsung lecet. Ya Allah, aku sedih banget. Di sini Boki pompa sampai. Terus Boki bilang, mau nggak Boki pompa lagi di rumah? Terus aku bilang nggak mau. Aku, iya, nggak tega banget tau. Aku tuh kan aku ini aku. Kok waktu Boki pompa dia nggak nangis? Kan gengsi lah. Masa ada lagi pompa yang di depannya? Kan nggak nyaman ya. Kan nggak nyaman. Jadi ya waktu itu aku sampai aduh nggak enak banget. Itu Boki cerita waktu itu dulu waktu hamil waktu siapa Ibrahim ya yang ngasihnya banyak banget. Yeah. Terus dalam hati, ya Allah rezeki. Dan itu rezekinya banget. Sulaiman. Rezekinya Yusuf. ASI saya itu yang paling banyak itu pas Ibrahim. Itu berlimpah banget. Berlimpah ruah sampai Masya Allah wah saking berlimpah-limpahnya tuh Masya Allah lah akhirnya Yusufnya dapat juga. Jadi gitu. Kan saya menyusui juga nih, pumping juga. Cuman tidak seberlimpah Mbok Oki. Jadi benar-benar pas lagi kekurangan, wih langsung dapat donor ASI dari Mbok Oki langsung. Itu Yusuf rezeki banget sih alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi pas Icis dengar kabar itu, aku mau juga gitu. Iya benar. Apa yang Boki rasakan pas misal pas Icis tadi bilang ASI-nya sedikit? Biasa aja sih. Kayak tergerak mau itu apa yang memotivasi Boki atau apa yang ada di pikiran bagi, Boki? Bagi bayi kan ASI berapa? Cuman 20, 40 kali 40 cc itu kan berarti untuk dia hidup, untuk banyak. Dia bertahan sampai berapa jam kemudian gitu, bener. Kan? Untuk kesempatan Icis buat makan yang banyak, untuk pumping lagi. Banyak lagi ASI-nya gitu. Jadi walaupun Boki udah nggak menyusui lagi kan Boki mikir masih ada nggak ya gitu. Cuman ngeliat Moananya udah haus dan Icisnya ASI-nya nggak ada gitu. Bukan nggak ada sih, dia butuh waktu untuk mengisi ASI-nya lagi gitu. Tau nggak Boki? Apa? Boki kan pernah cerita kan, Dek mau program lagi nih Boki kayaknya gitu kan. Pengen punya bayi lagi. Iya, aku kan juga sama, pingin juga. Terus kayaknya kalau barengan seru lagi nih kayaknya ASI-nya gitu. Karena bisa dapat ASI lagi. Gitu. Terus aku cerita sama suami kan, oh iya bagus juga tuh gitu. Iya. Karena kan donor ASI kan nggak mudah ya teman-teman sekalian. Maksudnya kita harus tahu orangnya siapa, terus sehat apa enggak kan gitu. Tapi jadi tetap ya usaha sendiri juga. Iya. Harus, gitu. Jadi kalau ada saudara yang memang udah kita kenal punya ASI berlebih kan itu enak, bisa sodakoh ASI. Oke, Cis. Wow. Tapi tahu gak sih sekarang ASI aku udah sekulkas. Masya Allah, sekarang namanya gede. Iya, udah sekulkas. Makanya nanti siapa aku nunggu siapa nih di antara mereka berdua yang punya bayi. Bagi-bagi. Aku mau bagi-bagi. Ih, Masya sampai Allah. Sampai aku bilang sama Diki, Ki, nanti kalau misalnya Tika udah lahiran aku pengen kasih susu, kasih ASI. Kalau misalnya kan nanti kan Mona 2 tahun nih selesai ASI. Kalau misalnya Allah masih nitipin ASI kelebihan, aku mau kasihin orang gitu. Tapi kalau udah diniatin kayak gitu tuh rezekinya makin lancar lagi tuh ASI-nya tuh biasanya. Iya, sekarang alhamdulillah. Udah gemuk banget kan? Iya gemes, iya bener, liat Moana. Kayak bakso gitu. Masa sih yang bener dong? Iya bener, gemes. Aku seneng banget dibilang gitu, masa sih. Pipinya sampai ke lantai. Soalnya tau gak, suster ini cerita waktu kita jalan-jalan ke mall. Kan aku sama Bang Rian kan di depan. Moana sama suster digendong lagi tidur di belakang pakai gendongan. Ada, gak tau suster cuma dengar suaranya doang. Ada suara gini, kecil banget ya anaknya. Oh, gitu. Awal-awal kali. Tapi ngejulit, kemarin. Hah? Kemarin, suster nyampein ke aku. Biar aja semakin dikata gede, semakin tunjuk-tunjuk ini anak aku nih apa nih. Tapi gitu. Gemoy kok menurut aku. Iya makasih itu banget tau membantu aku tau. Gemoy udah kepalanya botak. Iya kan cita-cita abis dipotong kan. Kepengen punya udah gitu cerewet lagi kan. Iya dia pinter ngomong. Tadi aku datang, hai sayang baru bangun kan. Bangun ya? Bangun. Ini malah kamu tidur apa bangun? Tidur. Iya tadi maghrib tuh dia bangun. Dia kayak wow pas ngeliatin aku kayak. Coba aku cek ya. Oh mana? Kalau bangun kita cek dia lagi apa. Dia ngoceh-ngoceh kalau kita ngajak dia bawel. Kalau nggak ngoceh dia senyum. Iya, dia geraknya banyak banget. Baby murah senyum tuh gemes gitu. Oh iya tidur tuh anaknya. Dia tidur sendiri guys. Iya gemes banget kayak boneka gitu.
Guys, tadi jadi belum begitu jadi tadi. Jadi begitulah ya teman-teman sekalian. maksudnya gini, masalah perasian itu tuh sebenarnya lebih karena sesama saudara yang mesti harus saling tolong menolong dan bantu membantu, dan itu dalam bentuk apapun gitu. Tapi dalam bentuk apapun, maksudnya nggak mesti dalam bentuk uang atau nggak mesti dalam bentuk apa-apa, dalam bentuk kasih sekalipun. Tapi aku bingung, kan Boki kan sibuk, terus cuman kesini bela-bela cuma untuk pompa doang, coba. Aku speechless loh, aku bertahun soalnya. Iya, aku. Masya Allah. Terus aku ngeliat pakai mata kepala sendiri, Boki sambil pijit-pijit gitu. Boki udah berapa bulan emang udah stop ASI menyusui? Pumping ya maksudnya? Ya lumayan lah. Tapi masih ada ya? Jangan-jangan kalau aku pumping ada. Amin. Bercanda. Siapa tahu, Yusuf sekarang 4 tahun ya? Siapa tahu masih ada. Masih bisa sih, Dek. Beneran. Pokoknya kalau Boki sama Mbak Sini punya anak lagi, kalau Allah masih istri, nasi kakak aku siap kasih. Jadi gini ya teman-teman sekalian, yang bisa diambil adalah saya melakukan itu, Mboki tuh ngelakuin itu, Mboki anggap biasa aja gitu, Mboki gak inget, bahkan Mboki udah lupa cerita itu. Masa sih? Ternyata itu hal yang menurut kita, kita gak berarti, kadang-kadang nih dalam kehidupan kita, hal yang menurut kita kecil, gak berarti, ya udahlah gitu, ternyata bisa menurut sebagian orang itu adalah sesuatu yang berarti untuk hidup mereka. Bener, gitu. Dan bisa dikenang sampai kapanpun yang kita misalnya mendapat pertolongan dari orang ini, akan diingat terus, kayak Mboki kasih asikan Yusuf kan aku inget terus sampai sekarang. Masya Allah. Sama contoh sederhana dalam kehidupan kita nih. Dulu banget waktu Mboki awal-awal karir tuh, orang-orang minta foto-foto tuh Mboki ada kadang-kadang ngerasa kadang kalau Mboki capek, Mboki sakit tuh Mboki bisa nolak gitu. Tapi beberapa tahun belakangan Mboki tahu bahwa itu bisa menyenangkan orang. Betul. Kita cuman senyum 1 detik, 2 detik dan itu enggak susah gitu. Dan orang foto dan kemudian mereka bisa sangat bahagia. Jadi ngasih foto itu juga adalah membuat orang lain bahagia. Jadi kadang-kadang sesuatu yang kita anggap remeh-temeh ternyata menurut orang lain berharga. Jadi teruslah berbuat baik kapanpun dan dimanapun. Sekedar misalnya disapa sama orang lain misalnya dokter Cindy, iya gitu doang, kan kita biasa kita lupa kan, misalnya di panggung lah, seminar gitu kan, atau kadang capek atau sakit atau apa gitu kan, tapi ternyata hal kecil kayak gitu bermakna banyak buat orang. Jadi pas besok-besoknya berapa minggu kemudian aku posting sesuatu di Instagram, orang yang nyapa itu komen, ih dokter Cindy kemarin ini lo nyapa balik aku seneng banget, panjang gitu, terus didoain. Padahal menurut kita kan itu hal kecil gitu. Termasuk balik lagi ke yang Asi tadi kan bagi saya itu hal yang udah lupa juga gitu, tapi bagi Riches teringat sampai dia bilang banget. Berkaca-kaca dan sebagainya gitu. Itu kan berarti termasuk Mona anak kayak Umauki juga kan, termasuk kan ibu sepersesuan itu. Ya bersyukur, terus aku sampai sekarang terharu kadang, bahkan kan sekarang aku pompa alhamdulillah udah kadang langsung dapat 200 mili sekali pompa gitu-gitu kan. Pas Masya aku Allah. Iya pas aku nata di kulkas bersyukur banget, aduh siapa nih yang ntar jadi anak susu aku gitu. Masya Allah. Udah siap-siap mau sedekah iya, kasih. Makanya udah tutup aja aku jadi situ. Begitulah teman-teman sekalian, intinya jangan pernah lelah untuk berbuat baik, sesuatu yang kita anggap ringan ternyata bermakna besar untuk orang lain. Betul. Jadi terus istiqomah artinya terus persistence, konsisten untuk kita semangat bisa berbagi juga ya, kebaikan untuk banyak orang, dan mudah-mudahan kebaikan itu kan akan kembali untuk diri kita sendiri juga. Ah nggak seru, Uma Oki di sini kontennya menjadi Uma Oki. Tadi kan kita awalnya iya benar. Harusnya kan ya udah deh nanti deh di next. Tadi mungkin ceria ya, kontennya agak jadi agak iya, serius. Karena serius ya. Sedih. Karena aku inget di situ posisinya. Kan harus ada konklusinya. Makanya tiap aku duduk itu aku inget. Aku orangnya mengenang. Masya Allah. Mengenang gitu-gitu. Ya udahlah jangan muncul terus. Ya udah deh. Sedih tapi ngeri. Udah gitu ya. Segitu aja dari ini kita. Ini kan acaranya Riches kok yang nutup. Enggak sih. Apa-apa. Berpelukan. Jadi besting. Dah. Bersin. Semoga selalu rukun selalu ya teman-teman semua. Dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Cahaya itu ujungnya di mana? Kita ada di dalam internet. Menara tinggi itu apa? Tapi kenapa kita masuk ke sini? Kenapa kita? Itu apaan sih? Jangan-jangan? Sepertinya ada yang salah. Aku butuh healing! Hah? Pabrik apaan nih?
kita harus ngelakuin sesuatu nih. Gak, aku gak bisa. Kamu harus lawan aku. Sosidia butuh pahlawan seperti kalian. Akhirnya, hari yang aku tunggu datang juga. Siap! Pasti bisa kamu lewatin. Kamu diam dulu. Kalau enggak kita susah nolongin kamu, Ben. Oh, jadi kamu yang suka bikin komen pedas tuh. Ini demi kepentingan banyak orang, Ben. Kamu pasti bisa.